Nikita Mirzani dan Riki Irmansyah, yaitu asisten calon presiden Prabowo Subianto, selalu menjadi perhatian publik sejak isu kedekatan mereka muncul. Mereka kini terlihat seperti remaja yang sedang kasmaran dan tidak lagi malu untuk membagikan hubungan mereka di depan publik maupun media sosial. Baik Niki maupun Rizky, kini mereka sedang menikmati waktu kebersamaannya yang membuat masing-masing dari mereka merasakan kebahagiaan. Rizky belum lama ini juga terlihat setia mendampingi Nikita yang tengah sakit. Banyak momen keduanya yang tersebar luas di media sosial. Namun baik Nikita ataupun Rizky hingga sekarang belum mengkonfirmasi status mereka berdua saat ini. Tapi netizen berspekulasi bahwa keduanya memiliki hubungan khusus yang publik tidak tahu. Baru-baru ini keduanya terlihat bersama di sebuah klinik kecantikan. Dalam foto yang beredar, Nikita tampak anggun dengan memakai dress motif berwarna biru. Sedangkan Rizky terlihat gagah dengan kemeja berwarna biru tua. Beredar pula sebuah video yang memperlihatkan Rizky sedang menemani Nikita yang sedang terbaring lemas di ranjang rumah sakit. Saat itu kondisi Nikita tampak pucat dengan selang hidung yang menempel. Rizky pun terlihat memberikan Nikita semangat dan rasa dukungannya di tengah kondisi Nikita yang sedang sakit. Pada video tersebut, Rizky menunjukkan perasaannya kepada Nikita dengan mengelus lembut kepala Nikita. Rizky yang saat itu dengan setia berdiri di samping Nikita semakin membuat netizen pun salah fokus. Berikutnya Nikita pernah memposting di profil Instagram miliknya di mana dia terlihat bergandengan tangan dengan seorang pria dan telah menghebohkan pengguna media sosial. Meskipun wajahnya tidak terlihat dalam foto, netizen yakin bahwa tangan itu milik dari Rizky Irmansyah. Dan kembali viral di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan Nikita terlihat jalan-jalan bersama Ibunda Rizky dengan menggandeng tangan sang Ibunda Rizky. Sementara kedua ponakan Rizky berjalan di samping Nikita. Dalam video tersebut terlihat bahwa mereka saling dekat satu sama lain. Tak terlihat kecanggungan antara Nikita dan keluarga Rizky. Selama berjalan, Nikita tak henti-hentinya menggandeng tangan Ibunda Rizky.
Bahkan Nikita dan Ibunda Rizky terlihat begitu kompak. Lantaran keduanya mengenakan baju yang senada, yaitu berwarna krem.